Assalamualaikum. Nasan konnichiwa. Ogenki desu ka? Hai, genki desu ne. Sensei mo genki desu. Hai. Oke, sudah siap belajar hari ini, minasan? Pasti dong. Minasan wa kondo no nichiyobi wa yasumi desu ne. Hai, isshou ni karaoke o shimasen ka? La 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 la. Hai. Ja, minasan. Saya ajak ya karaoke. Mau hari Minggu? Enggak mau. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah. Banyak tugas ya. Banyak tugas. Hai, sabar, sabar, sabar. Mbak Koronitanya belum hilang soalnya. Hai, minasan harus tetap semangat belajar dari rumah ya. Hai, sensei juga harus semangat, tetap semangat mengajar kalian via online. Oke, hai, jam minasan ketemu lagi sama sensei. Ila sensei di sini. Hai, hari ini kita mau belajar tentang karaoke. Enggak sih. Kyou wa karaoke shimasen. Karaoke wo shimasen. Watashi wa uta ga heta desu. Hai. Hontou desu. Ka? Oke, ja minasan ima 言葉を聞いて覚えましょう。OK? はい。釣りをします。釣りをします。山に登ります。山に登ります。歌を歌います。歌を歌います。ギターを弾きます。ギターを弾きます。サーフィングをします。サーフィングをします。じゃあ皆さん今私の質問を答えてくださいね。はい。皆さんの趣味は何ですか？ん？何？ああ、映画を見ることですね。はい。そうですか。私もそうです。今度一緒に映画を見ませんか？オッケー。はい。じゃあ皆さん。Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat ajakan, ya. Hai, tadi di awal banget sensei ngajak kalian apa? Karaoke. Hari apa? Nichiyobi, hari Minggu, ya. Bisa? Gak bisa, banyak tugas. Semangat dong. Oke, hai. Jadi, minasan, ya, tadi ada kata-kata isshou ni karaoke o shimasen ka? Isshou ni karaoke o shimasen ka? Hai. Nah, jadi untuk pola kalimat ajakan ini, minasan gampang sekali. Minasan tinggal menambahkan ya. Kata kerja di belakang itu kalian ganti dengan masen atau bentuk negatif dan ditambahkan dengan ka. Nah, terus sekali, minasan pasti udah mikir ya, sensei, kalau bentuk kata kerja yang belakangnya sen, itu kan negatif ya? Misalnya nih, utau utaimasen. Utau utaimas artinya kan menyanyi. Utau utaimasen, tidak menyanyi. Nah, utau utaimasen ka? Nah, jadi untuk kondo, jadi untuk kata isshou ni, ya, eiga o mimasen ka? Ya, mau enggak kamu nonton film sama-sama aku? Gitu. Jadi nuansanya itu lebih menawarkan terlebih dahulu, enggak langsung nodong ya. Ayo, besok nonton sama aku gitu. Ayo kita nonton bareng-bareng gitu. Enggak seperti itu. Jadi kalau untuk nuansanya ya, isshou ni eiga o mimasen ka? Nuansanya adalah seperti menawarkan terlebih dahulu sebelum mengajak gitu ya. Hai. Kondo isshou ni eiga o mimasen ka? Mau enggak kamu nanti nonton film bareng aku sama-sama aku gitu. Jadi menawarkan dulu baru mengajak ya. Istilahnya enggak maksa gitu ya, enggak memaksa. Hai. Nah, cara menjawabnya gimana nih? Kalau mau gimana kalau mau? Hai. Hai, ii desu ne. Ii desu ne, mimashou. Hai, ii desu ne, mimashou. Oke, baik.
yuk. Ya, mau mau mau, yuk nonton sama-sama yuk. Atau, ii desu ne, mimashou. So, shimashou. Nah, kalau cara menolaknya, itu minasan ada sendiri caranya ya. Nggak langsung, nggak mau. Aku nggak mau nonton sama kamu. Aku sibuk. Gak kayak gitu ya. Hai, cara menjawabnya adalah kondo isshou ni eiga o mimasen ka? Sumimasen, chotto. Nah, udah itu aja. Sumimasen, chotto. Jadi intonasinya agak turun ya. Hai. Terus setelah chotto itu ada bla 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 lagi enggak? Setelah kalimat sumimasen, chotto gitu. Perlu enggak alasan? Oke, sebenarnya untuk kata sumimasen chotto itu sudah artinya adalah menolak secara halus. Jadi, kalau seumpama mereka sudah tahu budayanya, kalau kita sudah tahu budayanya bahwa sumimasen chotto itu adalah penolakan, maka udah kita enggak akan menanyakan lagi alasannya seperti apa. Ya, dan minasa enggak harus menanyakan alasannya seperti apa. Karena di Jepang itu sangat privasi sekali, ya. Jadi budayanya itu seperti itu. Jadi kalau udah ditanya, udah dijawab, sumimasen chotto gitu. Minasa enggak usah tanya lagi, nandesuka? Kenapa? Nande? Why? Kenapa? Kamu sibuk ya? Kamu ada tugas ya? Kamu ada ngedate ya? Kamu janjian sama yang lain ya gitu. Enggak boleh seperti itu, ya. Jadi udah kata sumimasen chotto itu sudah menjawab semuanya. Ketika kalian diberikan jawaban sumimasen chotto, nah itu minasa juga nggak boleh diem aja gitu ya, harus ada responnya ya. Hai, jadi responnya gini ya, kalau seumpama kalian dibilang sumimasen chotto, so desu ka, ja mata kundo, ja mata kundo, so desu ka, mata kundo. Oh gitu, ya udah lain kali kita nonton ya. Oh ya udah lain kali kita nonton bareng ya. Ja minasa, ima kaiwa o kite rikai shite kudasai ne. Isshou ni yama ni doborimasen ka? Ii desu ne. Itsu desu ka? Ashita wa dou desu ka? Asatte wa dou desu ka? Raishu wa dou desu ka? Saraishu wa dou desu ka? Ii desu yo. Hai. Isshou ni yama ni doborimasen ka? Tadi ngajakin apa hayo? Hai. Naik gunung sama-sama ya. Yuk kita naik gunung sama-sama yuk. Nah, terus yang jawab nih, ii desu ne. Itsu desu ka? Ada kata-kata itsu. Itsu artinya kapan, berarti dia mengiyakan ya, dia mau naik gunung sama-sama. Dia tanya, kapan? Terus, yang menjawab nih. Nah, orang Jepang ketika menjawab pertanyaan, ya, habis mengajak kemudian diiyakan, ditanya kapan, ya kapan, gitu. Maka jawabannya nggak langsung. Misalnya, besok. Minggu depan. Hari Minggu. Tidak seperti itu, tetapi mereka menawarkan, menanyakan kepada lawan bicara. Ashita wa dou desu ka? Kalau besok gimana? Bisa. Asatte wa dou desu ka? Kalau lusa gimana? Raishu no doyoubi wa dou desu ka? Kalau Sabtu depan? Bisa. Nah, gitu. Bagaimana kalau Sabtu depan? Kayak gitu. Jadi, mereka menanyakan kembali. Nah, ketika si lawan bicara mengiyakan dan cocok sama jadwalnya dia, maka jawabannya ii desu yo. Ii desu yo. Oke, ayo. Hai, sekarang minasan kita latihan dulu ya. Hai. Coba minasan ubah kata kerja berikut ini menjadi bentuk kalimat ajakan. Hai. Juice wo nomimasu. Hai, isshou ni juice wo nomimasen ka? Oke, betul. Oke, yang kedua. Tenis wo shimasu. Tenis wo shimasu. Isshou ni
テニスをしませんか？ Oke, betul sekali ya. Hai. Bakso tabemas. Oke, isshō ni bakso tabemasen ka? Oke, hai. Nah, minasan, sudah bisa ya berarti ya mengajak ya. Hai, oke. Nah, kalau ngajak ngedate gimana bisa? Pasangannya enggak ada. Enggak bawa pasangan. Nah, minasan, coba kalian tulis di kolom komentar nanti ya. Kalian tulis kalimat ajakan buat sensei ya. Kalian mau ngajak sensei kemana? Kalian mau ngajak sensei ngapain? Kalian tulis di situ. Yang paling unik, yang paling lucu nanti dapat sesuatu dari sensei. Oke? Hai. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jam minasan, kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne. Ja, mata ne. Bye bye. Jangan lupa makan.